passing by, like the stars in the night sky, shining bright like strange lights. Yeah, I know we'll be alright. And if the light should ever fade. Aduh, udah parah nih. Wipernya udah nggak berfungsi dengan baik. Repot juga nih. Kayaknya kita udah harus ganti wiper nih, Boy. Kira-kira kita ganti wiper apa ya? Am, wiper apa, Am, enaknya kita ganti? Ya, di Tokopedia aja. Iyalah, kita lihat di Tokopedia. Ini gua lagi di RS Speed nih, nanti di Tangerang nih. Yuk, kita masuk ke dalam deh. Sekalian gua mau buka-buka Tokopedia. Ada wiper apa aja sih? The mistakes we regret. Does it feel like we're just gonna break? Nah, setelah gua buka-buka Tokopedia nih, ini banyak banget nih. Ada yang universal, ada yang apa. Gua tertarik sama satu. Ternyata dokter mobil itu dia juga punya wiper ya. Ini lihat nih. Dia juga punya wiper ternyata. Nah, kalau untuk apa namanya? Brio itu yang kecilnya tuh ukuran 16, yang panjangnya tuh ukuran 22. Nih, berhubung ganti wiper tuh gampang ya. Jadi ya, tapi balik lagi kalau misalnya kalian takut repot apa segala macem, kalian datang aja gitu kan ke store-nya. Ini salah satu yang jualan nih, ada dokter mobil juga nih. Tapi kalau misalnya kayak gua nih, aduh udah deh, kirim aja ke rumah. Tokopedia aja deh, biar digosenin aja langsung. Langsung gua beli nih. Karena repot ya. Kalau kaca kalian apa namanya, karet wipernya udah nggak bagus, aduh itu membahayakan apa ya, kalian di perjalanan gitu kan, mengganggu penglihatan, itu nggak bagus sih menurut gua. Jadi ya kalau bisa, kalau wipernya udah mulai nggak bagus, ya kalian ganti aja. Ini harganya cuma 125.000, berarti 250.000, oke lah. Tapi kan bisa dipakai selama, anggaplah ya setahun, berarti 250.000 bagi 12, berapa tuh? Tuh sekitar 20.000 ya sebulan. Ya 20.000 sebulan oke lah. Oke, udah gue kirim. Kita tinggal abis ini kita pulang. Kayak ini gue pesennya pakai GoSend yang same day. Jadi ntar pasti langsung nyampe rumah, langsung kita pasang. Ini dia wipernya, udah nyampe, Boy. Nah, kita beli ukuran 22 sama tadinya kan 16. Tapi setelah gue konsul ternyata 14 ukuran yang ya yang pas lah ya. Langsung aja kita ganti, Boy. Ini gantinya nih gampang banget ya. Kalian bisa ganti di rumah tanpa harus keluar nih. Ini hal yang wajib banget kalian ganti kalau misalnya udah mulai masuk musim hujan dan punya kalian tuh udah nggak bagus kayak punya Obri nih, karena udah berumur ya, dia udah hampir udah setahun belum ya, belum lah ya, belum setahun sih. Cuman kan jam terbangnya Obri kan gila nih, kilometernya aja udah hampir 20.000 lebih. Ini caranya gampang banget nih, kalian tinggal balikin gini, set, terus ininya di mana yang tekan, ini ditekan, mana sih yang ditekan, ini ditekan, nah, dah langsung turunin. Copot deh. Ya. Tuh dia kayaknya 16 sih ya harusnya ya. Tapi 14 oke lah. 14 atau 16 masih oke lah. Ini kita keluarin dulu. Oke. Ini yang lamanya kita simpen. Ini pas banget nih lagi gerimis. Jadi nanti kita bisa langsung cobain. Nah, ini caranya. Ini dibuka. Ini kaitan ini dibuka dulu. Terus, ini tinggal masukin gini doang. Gimana? Nah, tinggal masukin dan ini kita kunci. Nah, ini didorong. Nah, dia udah kekunci. Tara, selesai. Simple banget dia ganti wiper ya. Jadi, kalau misalnya kalian gak mau keluar-keluar atau misalnya kayak males stop dimana-dimana gitu, ya udahlah ganti sendiri aja, Boy. Nah, sekarang yang bagian gedenya nih. Kita buka dulu aja ya. Nih caranya di bagian mana nih? Ini di sini nih. Nih kasih lihat, Am.
Ini di sini dia ada kancingnya gini. Nah, ini tuh kalian teken terus ininya. Setelah diteken ini didorong. Nah, didorong ke bawah. Jadi dia kebuka, boy. Gampang banget kan gantinya? Tuh, lihat nih. Kasih lihat tuh, sini. Nih, tuh dia masih ngebekas tuh, ya kan? Set tuh, ngebekas dia. Karena karetnya udah ya udah berumur lah. Ini penting banget kalian ganti selama musim hujan nih. Apalagi kayak sekarang kan udah mulai masuk musim hujan nih. Jadi kalian mesti lebih aware lah gitu loh. Kenapa? Karena kaca depan ini kan bener-bener kunci utama kalian banget gitu kan. Kalian pasti ngelihat jalan, ngelihat apa segala macem. Kalau misalnya hujan kan pasti susah. Iya gak sih, Bu? Menurut kalian gimana, Bu? Biasa ya. Buka dulu. Terus ininya kita masukin. Set. Nah, udah masuk. Yuk ditarik ke atas dan sebelah sini. Ininya tinggal bagian sini, ini cuma buat tinggal ngunci. Nah, ini dia emang enggak bisa kayak langsung tekan gitu. Kalian mesti pelan-pelan masukinnya. Karena dia kan sifatnya mengunci. Jadi harus rapet. Dari tuh udah selesai. Udah selesai. Wipernya udah keganti, boy. Tuh nggak perlu repot-repot. Mau cobain nggak? Sini mau cobain. Ntar ambil kunci. Kita cobain ya. Ini kan lumayan nih ada nitik-nitik nih. Tadi kan udah cobain pakai apa namanya wiper yang lama. Ya, coba ini. Wait, oh masih baru, tapi langsung berubah nih. Ya, tuh, bener-bener clear. Ini kan bekas-bekas hujannya nih. Oh ini karena masih baru nih karetnya, jadi dia agak keras gitu, harus menyesuaikan. Coba kita semprot kali ya. Wish, tuh. Nah, langsung bersih kan? Parah coy, langsung bersih. Terus selain itu, gue juga dikirimin ini. Nah, kita kemarin beli ininya juga nih. Ini tuh air untuk di, apa namanya? Buat air wiper. Tapi, infonya, kalau kaca udah di coating, jangan pakai ini. Nanti kacanya yang kalah. Coatingnya yang kalah. Nih. Hop. Kita isi full. Dah. Balikin lagi akhirnya. Terus ini dibuka. Nih. Cet-cet dulu dong. Bukanya tinggal dulu. Nih. Nih. Botolnya kayak gini. Ini tinggal dibuka doang. Diputer. Nah. Langsung bolong. Simple banget. Kita masukin. Ya, habis. Dikit doang emang. Terus kita tutup lagi cupnya. Dan kita semprot lagi. Gua kena. Gimana? Bersih, boy. Mantep nih baru nih. Enak, hujan-hujanan terjang. Berisik nih anjingnya. Nah, jadi dia kayak ada air sabunnya gitu kan. Nih, ya. Produknya ini nih. Domo Super Wiper. Tuh, mantep nih, Hauce. Sangat rekomendasi banget. Kalian carinya di Tokopedia aja kalau kalian nggak mau toko, tapi kalau kalian mau toko ya silakan ke tokonya aja. Tuh, di sini juga ada pemberitahuan-pemberitahuannya, cara pasangnya juga di sini ada tuh. Tadi gue nggak lihat sih. Ya kan gue emang udah biasa ganti wiper sendiri gitu. Oke, segitu dulu boy video kita kali ini ya. Semoga ngapain pakai semoga.
Yang pasti gue cuma nyaranin sama kalian, ini kan udah masuk musim hujan nih. Jangan sampai karena hujan, terus wiper kalian udah nggak maksimal, jadi pandangan kalian keganggu. Masalahnya kalau pandangan kalian keganggu itu bukan hanya kalian yang dirugikan, Boy. Tapi pengguna jalan yang lain juga ikut dirugikan. Kalau misalnya kalian nggak bisa fokus, bener nggak? Ya udah, apa? Bener, jadinya rem mendadak. That's why kita butuh ganti. Inilah, ini kemarin kita beli berapa sih? 400 ya? 300-an ya? 300 ribuan lah. Tapi bisa menyelamatkan nyawa kalian dari nih, pandangan kaca yang apa namanya? Yang gak kelihatan lah, gitulah pokoknya. Apa? Jarak pandangnya. Jarak pandangnya juga jadi lebih panjang karena kan clear kan area kacanya tuh clear kayak gitu. Oke lah boys, segitu dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Gua Ali Reza undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.